14 hari ya, gitu. Pasti jauh hari sebelumnya, karena setelah itu kan pasti ada mungkin apa namanya uji coba, tes event ataupun di, kalau seandainya masih ada kerusakan masih ada proses. Berapa bulan itu Pak untuk yang tadi ya, yang tergantung teknisnya Pak, itu nanti ditargetkan selesainya kapan? Ya karena ini kita berkaitan dengan pihak ketiga, pastinya kita tidak boleh secara strict ataupun secara otoriter kita ngomongin teknisnya, pastinya kan baru berhubungan dengan banyak pihak, karena kondisi juga sekarang kondisi pandemi seperti ini, kita juga harus bisa memahami lah terkait dengan hal tersebut. Cuman memang kita pengen secepatnya untuk bisa. Tapi tahun depan yang bisa di tahun depan ditargetkan selesai atau gimana Pak? Ya, pertengahan atau Piala Dunia sendiri kan Mei. Mei tanggal, insya Allah tanggal pertengahan lah, tanggal 21. Nah setidaknya ya 2 bulan sebelumnya, 2 bulan, paling enggak ya sudah clear. Ya, kondisinya kita sudah bisa tahu keadaan bagusnya. Oke. Dari 6 kandidat itu untuk lokasi stadion yang paling mana Pak? Banyak yang paling banyak diperbaiki, pastinya yang paling mayor diperbaiki adalah di Stadion Wayandito Bali. Kenapa itu Pak? Ya banyak komponen yang harus diperbaiki ya. Kalau diperbaiki satu pas. Jadi 2 bulan sebelum pelaksanaan setidaknya sudah. Ya se lebih cepat lebih. Pak ini kalau anggarannya perbaikan dari mana saja nih Pak? Dari macam-macam. Ada yang dari pemerintah daerah, ada yang dari pusat. Ada estimasi loh. Saya bukan ranah saya hanya memastikan bahwa teknik saya memangnya gawang ukuran sekitar sini. Pak, pelaksanaannya sendiri di 6 kota ini kan Pak ya? Maksudnya apa dibagi nanti seperti apa Pak teknis untuk proposalnya di 6 venue. Di kota-kota itu berarti kota-kota ini sudah ini Pak ya? Proposalnya. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih Pak.